Beredar video dengan klaim sebuah rumah sakit Tiongkok berdiri setelah undang-undang kesehatan disahkan. Video tersebut menampilkan bangunan bertuliskan Suci Hospital. Lalu, klip berikutnya menampilkan Presiden Joko Widodo sedang mengunjungi ruangan diselingi dengan tayangan fasilitas kesehatan. Setelah dicek kebenarannya, informasi yang beredar itu tidak benar atau hoax. Dilansir dari presiden.ri.go.id, saat itu Presiden Jokowi meresmikan pembangunan rumah sakit Suci Hospital di kawasan Pantai Indah Kapuk Juni lalu. Lalu, video asli dari klaim diketahui merupakan unggahan akun YouTube resmi Da'ai TV dengan judul Presiden Jokowi Berobat, Tidak Perlu Keluar Negeri, Cukup di Suci Hospital. Dalam keterangan disebutkan, Suci Hospital adalah rumah sakit di bawah naungan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Tidak ada keterangan lain yang menyebut rumah sakit ini didirikan oleh Tiongkok. Jadi, video dengan klaim rumah sakit Tiongkok berdiri setelah undang-undang kesehatan disahkan adalah tidak benar atau hoax.